Atlanga, Kecamatan Bajawa memiliki tradisi unik yaitu tradisi builoka yang diawali dengan mengejar dan melempar ayam secara beramai-ramai sepanjang perkampungan yang ada di Langa sebagai tanda dia akan memulainya pesta adat reba. Kemudian ayam ini akan dimakan pada saat menjalankan ritual adat builoka nanti. Komunitas masyarakat adat Langa yang terletak di Kecamatan Bajawa memiliki satu tradisi unik dalam menyambut pesta adat reba. Keunikan ini tergambar dalam ritual mengejar ayam yang ada di rumah penduduk maupun yang berkeliaran di tengah kampung. Keseruan serta gelak tawa dari anggota yang mengikuti ritual adat builoka saat mengejar ayam merupakan tontonan menarik bagi warga masyarakat yang memberikan semangat agar ayam yang menjadi target dapat ditangkap dengan cara dilempari menggunakan potongan kayu. Selepas perburuan ayam di perkampungan masyarakat, peserta acara adat builoka akan membuang potongan kayu sebagai tanda perburuan telah selesai, serta hasil tangkapan akan dibawa ke lokasi yang sudah disiapkan. Hasil tangkapan selanjutnya dibersihkan dengan cara dibakar bulunya dan dipotong dalam berbagai ukuran untuk dimasak dan dimakan beramai-ramai. Sebelum makan bersama, terlebih dahulu memberikan bagian pertama untuk dipersembahkan kepada leluhur sembari memanjatkan ungkapan doa dalam bahasa adat agar leluhur berkumpul dan makan bersama dengan semua orang yang hadir dalam ritual adat builoka. Lukas Nae, salah seorang tokoh adat Langa mengungkapkan bahwa tradisi builoka merupakan awal perayaan dalam menyambut pesta adat reba untuk makan dan minum bersama dengan leluhur sebagai penyatuan diri yang tidak terpisahkan dalam berkat dan perlindungan sang pencipta. Builoka itu awal semuanya itu menjadi ngadu baga. Ini loka itu loka tua matapi adalah ada empat keputusan. Yang pertama, kita hidup ini empat A itu Allah. Yang kedua, alam. Yang ketiga itu arwah. Yang keempat itu adat. Maka builoka semua keputusan yang ada yang tersirat dan tersurat di dalam koko ngadu, tau bagas, tau puu, semua awalnya itu builoka. Itu keputusan, musyawarah dan mufakat pendidikan ada semua di sini. Builoka itu awal mula dari sedang semua rangka kegiatan di dalam adat, yaitu reba. Reba itu awal mula itu builoka, yaitu bakar ayam. Itu yang kita akan perintahkan berangkat mulanya dari sini untuk lempar ayam semua anak kampung. Sehingga ayam yang kita datangkan setiap kampung itu kita mempersembahkan nenek moyang seluruh hulu Langa Mejeko Palemala awal mulanya dari lokasi oke ini. Selepas makan bersama dilanjutkan dengan upacara belah kelapa sebagai simbol pembersihan diri dalam menyambut pesta adat reba. Dan diakhiri dengan nyanyian dan tarian adat Owi yang melambangkan ubi sebagai makanan pokok yang diwariskan oleh leluhur kepada anak cucunya. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Ya, saudara kami.